Induk again, induk again, pasar induk again. Selamat datang di YouTube saya, Rudy Dunia Bumbu. Ini jam 3 sore, kita mau belanja kebutuhan sayur yang akan kita jual nanti malam. Dan kita akan kirim untuk sore hari ini. Karena klien Dunia Bumbu ada untuk pengiriman di sore hari. Kayak abis asar, jam 4 gitu, minta sampai outlet. Ini kita mau belanja dulu nih, Masuki mana ya? Oh itu Masuki, ada di sana. Kita ikutin Masuki. Toge itu lah pakai jalan, kayak hampir 1:1000 lah. Jadi kita langganan toge itu memang di sini doang nih. Ini di Los. Apa tuh? Salolula Kuku. Di sini ada toge, ada jamur tiram. Oh jamur kuping. Jamur kuping itu harganya kalau nggak salah itu 20.000 per kilonya. Jamur kuping berapa Pak basah? Kali dosa. 20 ya sih? Kali dosa. 20 kan? Ya. Lagi naik daun. Naik daun. Kancing biar sampai jual, Pak. 40.000, mantap. Ya, anakmu komen loh, Pak. Ini bapakku loh. Nah, gitu. Cekring. 68.000 sudah walu tuh. Kalau bahasa Sundanya 68 apa bro sih? Genep 8. Oh, genep 8. Benar enggak, Pak? Leres, Mas. Leres. Abang ini lapaknya yang direnovasi kemarin ya? Iya. Berapa lama libur, Bang? Sebulan. Satu bulan? Ya, sebulan. Libur apa pindah ke sana? Saya pindah di belakang. Oh pindah ya. Tapi penjualan turun pasti ya? Apa naik? Iya turun. Turun ya. Jual apa ini Bang? Abang? Ubi. Ubi sayur sayuran. Sayur apa nih Bang? Saya baru lihat nih Bang. Itu daun labu. Pucuk labu ini namanya. Iya. Harga berapa Bang? Pucuk labu Bang? Sekilonya 5.000. 5.000. Ini kalau tempat kalian nih namanya apa nih? Kalau di pasar induk Kramajati namanya pucuk labu dengan harga 5.000 per kilo. Dulur Mandiri supaya sayur mayur. Hah? Cabe hijau juga ada, hijau keriting ya? Cabe hijau berapa? 25, jualin 25. 25? Selada keriting lagi murah ya? Selada keriting lagi murah sekarang, 10.000 meteng. Selada keritingnya 3 kilo Bang? Boleh. Kol berapa? Murah. Kol 2,5. 2.500? Boleh, boleh. Kol putihnya 10 kilo? Oh, 10. Persapannya meski? Posai berapa posai? Kok karungan. Oh, karungan. Oh, karungan. Abang jualan apa Bang? Tomat? Kalau ditanyain itu Jawa, labu acar. Labu? Labu hari ini berapa Bang? Kalau labu acar lagi kenaikan 8.000. 8.000 ya? Labu kecil. 8.000 naik ya? Kemarin berapa? 7.000, 6.000. Sekarang ada penaikan. Lapaknya bagus juga nih setelah direnovasi ya kan? Ini sekat-sekat. Anti pencuri nih berarti nih. Kalau pencuri ada. Ada aja ya? Ada aja. Jadi ini di lapak belakang ini kita beli timun 10 kilo, selada keriting 3 kilo. Sama apa tadi? Pokcay ya, Mas Ki? Pokcay 3 kilo. Ini totalnya berapa, Mas Ki? Totalnya 130.000. Tapi belum sama timunnya. Ubi ya, sama ubi. Ubinya ada 10 kilo. 130.000. Nih uangnya. Cekring! Ya, makasih banyak. Iya. Di gondrong mana gondrong? Gondrong lagi sebelah sana sekarang. Mas Ki kenal? Di sini pernah beli ubi. Oh, emang kalau beli ubi di sini ya, Mas Ki ya? Lagi. Udah gak gondrong lagi? Pirang? Si iya. Pirang berarti? Pirang sekarang. Kata orang parkiran, gondrong doang gak maling gak keren. Serem banget. Ini gak keren. Gondrong doang gak maling gak keren. Gondrong doang gak maling. Mana yang jualan tomat? Ini? Dono, oh salah. Ini saya labu nih. Labu Siam. Labu Siam ya. Wahid. Wahid? Pak Wahid namanya Wahid. Pak Wahid ya? Iya. Berapa labu Siam Pak Wahid? 4.000. Yang lalu bulalapnya? Bulalapnya 10. Ini kalau pijen berapa? Bidian ya. 2.000. 2.000. Kirain gopek. Kirain gopek. Beli tomat dulu Pak Wahid. Berapa tomat, Bang? 5.000 yang gede. 5.000. Isinya berapa? Ada yang 35, 34. Di luar ekspektasi. Gua kira murah, ternyata mahal. Kemarin 2.000. Kalau beli pitian dapat 2.000. Itu yang 3.000 berapa? Ya Allah, ini mah jentek sih. Hah? Sejentek ya? Iya. Makanya kan biar nggak pada penasaran, ada barang, ada harga, ada iya, harga, ada harga, ada kualitas. Ada kualitas. Bang Pendi mana Bang Pendi? Pendi lagi di kontrakan. Kontrakan. Kemarin ada yang komen katanya, Kang Pendi dari dulu sampai sekarang masih muda aja katanya. Awet muda kan? Awet, ya. Awet muda ya, Sgi? Awet ganteng ya. Awet ganteng ya. Ini mau dong, kurangin satu, lagi. Bro. Kurangin. Serius? Oh, serius gue. Iya. Serius 4,5 aja ya. Iya. Biar gue mau bagi-bagiin doang, bukan mau gue nggak gue jual. Dapat harga 4.500 buat kita bagi-bagi sore. 4,5. Tapi berapa? Hah? 150. Hah? Semuanya? Iya, seperti. Uang 150.000 dapat tomat merah satu peti nih. Cekring! 150 dapat satu peti loh. Rudi. Iya. Berapa rawitmu, Mas? 50. 50. Kemarin turun lagi, naik lagi gitu ya. Ya tadi udah rawit kan?
Kalau pesawat enggak ada dia. Hah? Udah baris sedikit sekarang. Kalau rawit ori. Stok ya. Nurunin berapa ton hari ini, Bang? Berapa pendirian kardus? 6. Oh, 6 kardus ya. Satu kardus berapa sih? 40-an. 40 kilo ya. Mudah-mudahan lancar, Bang. Amin. Biar jadi berkah ya. Iya. Bang, ntar diambil ya. Terima kasih atas tomat merahnya 150.000 dengan dapat satu peti. Bisa banyak-banyak Pak Wahid mah. 20.000 aja khusus saran kayak gini. Budget 20 sudah beli barang banyak banget. Ah, siap. Mau buat bagi-bagi. Siap. Oke. Ya. Aman ya? Ya. Dapat berapa kilo? 3 kilo. 30.000. 10 biji. Oh, 10 biji ya. Yeah. Siap. Okay. Terima kasih Pak Wahid. Pak Wahid. Ayo, Mas. Berapa serai Bang hari ini, Bang? 10.000. 10.000 ya. Ini berapa? 3 kilo setengah berarti 35.000. 75. 35. Oh, 35. 35.000 nih ya, dapat ya. Segini nih. Lengkuas ada? Oke. Ini lengkuasnya masih dicuci tuh. Segar selalu ya, Bang? Iya. Bolok. Abang jualan apa ya, Bang? Ya bumbu dapur. Apa lengkuasnya 2. Lengkuas 2 kilo. Oh, ini sukun Mas Ki? Hah? Sukun. Jarang. Sukun berapa, Pak? Sukun 15.000-an nih. Per kilo? Per butir. Oh, per butir. Satu biji. Oh, berarti lagi mahal ya? Ya, sedang lah. Kirain saya. Kagak murah kagak ya. Lu doyan, Din. Kalau doyan gua beli ini. Doyan lu? Buat nih. Serius? Kalau doyan buat apaan lu? Goreng. Oh, bener berarti dia. Kalau doyan beliin dia, mau saya buat goreng di toko tuh suruh goreng. Oh, ya udah beli satu buat dia, Rizki. Biar kita masak. Oh, siap. Pak, beli satu ya, Pak? Enggak apa-apa ya, Pak? Ya. Ya, doyan nih buat upah dia. Enggak pernah jajan ya. Enggak pernah jajan Yoski ya. Iya. Kasihan ya editor gua nih, kita beliin sukun. Biar dia goreng sendiri. Bener ya, ya. Awas kali ini ya. Iya. Si, beli satu enggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya, orang beli. Iya. Ngidam, Pak. Iya. Maaf, tangan kiri. Maaf. Nah, terima kasih. Ya, kering. Sama-sama. Kering juga ya, Pak. Ini kita belanja sukun, lengkuas sama serai. Ada lagi Mas Ki? Berapa ini Pak? 55. Berapa Pak? Pandan 10.000. Pandannya 10.000 Pak, tambahin Pak, jadi 65. Lumayan banyak kegiatan hari ini. Karena kita mau siap-siap, kita mau bagi-bagi sayuran di depan toko sayur Dunia Bumbu. Salamnya goceng. Kenapa Mas Ki? Salam goceng, Mas, biarin mau. Belum salam. Jaya-nya enggak? Jaya. Jaya berapa Jaya? Jaya 25. Jaya 25 ya, standar sih Jaya 25. Kunyit. Yang gede 15, yang tanggung 10.000. Yang model itu 10.000. Ini kalau yang orang-orang ke pasar induk nih yang belanja tuh. Naik Fortuner. Fortuner. Kalau malam naiknya apa? Pajero, Alphard, Nissan, apa tuh ya? Nissan yang gede itu loh, yang kayak Alphard itu, kayak gitu loh. Jahenya berapa sih? 10. 10 kilo? Iya. Iya dah. Oh, tadinya mau beli serai doang kan, jadi merembet kemana-mana tuh. Kenapa Bapak senyum-senyum terus ya, saya tambahin. Karena yang dagang penuh senyum, memberikan aura positif ya, Uski ya? Iya. Jadi beli jahe itu, 10 kilo. Gak pengen beli, jadi beli ya kan. Bapaknya murah senyum ya. Alis belanjanya aja kecil banget tuh, Har. Kasih tau, Har. Tapi padat banget. Tapi padat ya, Uski. Rapet banget. Ditulis manual. Kita belanja kayak main-main nih hari ini nih. Ada serai, ada lengkuas, ada sukun buat Dino. Kunyitnya 2 kilo, jahe gajahnya 5 kilo. Jahe gajah? 10. Oh, jahe gajahnya 10 kilo. Daun pandan, oh, daun salam, banyak nih belanja di Bapak ini. Bapak siapa, Pak? Saleh. Hah? Bapak Saleh. Wah, alhamdulillah Bapak Saleh. Bapak Saleh. Saleh, bukan Saleh. Saleh ya. Dagang dari jam berapa, Pak? 24 jam pokoknya, Pak. Jangan ganti-gantian gitu. Goda aku loh, Pak. Iya, serinya selalu pas dari sana kan udah kelihatan hijau-hijau gede-gede ya kan, Bangkok nih. Karena ini posisinya tuh di pinggir jalan banget loh. Langsung menyorot ke lapak ini. Jadi serinya memang disengaja dipajang di depan supaya menggoda matanya Masuki nih. Buat pemanis aja. Buat pemanis ya. Pemanis. Padahal dagangannya banyak ya, Masuki. Banyak. Pemanisnya hijau-hijau jadi kelihatan fresh. Kelihatannya hijau-hijau tuh aura positif ya? Aura positif, fresh. Katanya orang juga seger-seger gitu meskipun harganya tuh 5.000. Cahaya merah emang ada, Pak? Ada tuh. Piro? 30. Ya 2. Jahe merah tuh, nambah jahe merah 2 kilo. Karena Pak Saleh selalu tersenyum. Iya, karena Pak Saleh selalu tersenyum. Kasih orderan lagi.
ditambahin lagi orderannya. Oh, jembritnya 2 kilo, jahe merah 2 kilo tuh. Berapa totalnya? 475. 475 ribu dibelanja di Pak Andri dan Pak Saleh. Iseng-iseng yang tadinya kita mau beli serai doang ya, Meski? Sampai 400. Jadi 400 ribu loh. Bonus sukun. Bonus sukun satu buah. 500 ribu. Kering. Anak berapa Pak Saleh? Dua. Di kampung, Serang? Iya, di kampung. Ya, makasih Bang Andri, terima kasih Pak Saleh. Nama lapaknya apa Bang Andri? Ujer. Ujer? Iya. Singkatan enggak? Enggak, Paguyuban Mandiri. Paguyuban Mandiri, lokasinya di? Eceran, Los Eceran. Oh, namanya Los Eceran ini ya, di pinggir jalan keluar ya, pintu keluar ya. Los Eceran. Bang Andri, Rudy aja. Minta senyum dong. Senyum itu mahal, kesehatan juga mahal. Iya. Tapi senyum itu membawa ini loh. Membawa aura positif. Aura positif. Jadi nambah-nambah terus. Iya, gitu. Yang tadinya bulu serai doang ini. Iya. Karena jadi karena Pak Saleh banyak senyum, kita jadi sampai jahe gajah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kunci-kunci segala macam. Sampai tembok kunci ya. Makasih ya. Oke, siap. Ayo, Bang. Karena Bapak Suroto tidak ada, jadi digantikan oleh Bapak Tono. Sono kan? Ini satu. Ya, siap. Awas. Hari ini. Kata-kata hari ini apa? Enggak tahu. Minta bayam kangkung dong. Biasa. Hah? Bayam kangkung ya. Siap. Mangi. Super. 10 ribu aja manginya. Jadi ya. 60. Enggak. Paket ini aja, WhatsApp aja. Mainnya kemanginya ada soalnya. Mas kemanginya masih ada, kemanginya 10 ribu aja. Ya, kembali WhatsApp ini. Biasa bayamnya kamu bongkar itu. Oke. Ya. Ready. Bakso cil, dua cil. Bakso dua? Iya. Pakai apa aja mas? Bakso mie soun aja tuh, toge. Oh, siap. Sayuran lah pokoknya. Oh, omelet, saus sambal kecap. Nanti aku aja saus sambalnya, aku kebanyakan. Kemarin gua dimarahin cil. Kenapa katanya mas? Katanya cuma wawancarain doang, katanya beli kagak. Oh, ini nanti sekalian mau nyobain gitu, mau review. Iya, padahal di rumah tiap hari ketemu nih. Iya, ini mas Rudy emang tetangga saya sebenarnya sih. Tiap hari sering ketemu ya mas. Alhamdulillah, tapi banyak yang memuji Acil loh meski public speakingnya bagus. Ya, Wati terima kasih buat follower Mas Rudy yang udah mendukung Mas Rudy. Semoga sehat selalu. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Patut dipuji dia loh. Lontong belum ada nih, lontong nih. Lontong masih ada. Lontong masih ada ya? Masih. Selalu bawa terus mak lontong. Lontongnya satu ya bagi dua soalnya. Wah, takut nggak ketelan nih. Ya oke, langsung satu, dipotong-potong ya, potong-potong gitu ya, ini kita mau nyobain bakso lontong ala Acil nih. Baksonya sini no tuh. Baksonya wanginya kayak gimana tuh. Full tetelan. Kedul meski. Full tetelan. Tetelannya no dikasih banyak lo Acil lo. Nih aku mana yang pakai toge, mana aku pakai toge lo, pakai sayuran ini ya. Jangan banyak-banyak tetelannya, nanti kamu rugi, Cil. Jangan, Cil. Enggak apa-apa buat Mas Rudy, mah. Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Nah, mau sausin? Sini. Hah? Oke, aku sausin dikit nih. Ini racikan ala Bapak Rudy Dunia Bumbu nih. Sambalnya sekedep aja, sekedik. Apa sih kalau bahasa Sundanya? Sedikit. Seletik ya? Seletik. Oh, itu sausnya. Ini brand saus apa nih? Udah dibuka? Buka. Sorry. Hah? Aman. Sorry, Cil. Saus Niki itu. Oh, saus Niki. Nah, silakan Niki. Jadi Niki tuh di pasar induk tuh kepake banget ya, Cil? Iya. Karena emang rasanya pas. Juara, pas. Bakso tuh pas. Untuk bakso pas. Kasih kecap, oke. Di pasar induk banyak teman-teman yang perhatian, yang banyak teman-teman yang memberikan aura positif, banyak relasi, hidangkan bakso Acil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tetekalannya banyak nih baksonya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sama yang 5 tuh yang satu besar. Ada lontong pula, coba kita cobain lontongnya, Cil. Ya, silakan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gue baru tahu kenapa orang pasar induk butuh lontong. Ternyata emang cocok banget bakso pakai lontong. Gue mau makan dulu ya. Sambil nungguin Masuki lagi belanja sayuran, belum selesai soalnya. Dari tadi kebanyakan bercanda Masuki. Baksonya belum kucobain loh. Cobain dong. Dagingnya pas, Cil. Dagingnya pas. Alhamdulillah. Jadi kalian yang lagi belanja di pasar induk atau mungkin
dagang di pasar induk, silahkan cobain baksonya Acil ini, nggak bakal nyesel. Makanan di Acil? Di sini terus dari jam 2 sampai malam. Biasanya habis sisa sih. Habis sisa? Iya. Depan los sayur ya? Depan los sayur, los H. Dari jam 2 siang sampai jam 7 malam ya? Iya. Lu wortel berapa kayak kakek jual? Sekarang wortel lagi sedih diceritain mah. Lagi apa? Lagi sedih. Iya. Kenapa? Dijualnya sekarang wortel cuma 6.000. Wortel 6.000? 6.000. Yang kayak gini? Iya, yang gini. Tapi yang gedean kan? 7.000 yang gedean. Yang ini? Iya, yang S. Paling mahal berapa? Ya paling mahal segitu. 7.000? 7.000. Oh lagi turun wortel ya? Iya, lagi parah. Dan kalau dan luar bawang ya masih standar. Kek, ada nah. Kata-kata nggak tuh, Kek? Kata-katanya hari ini semangat lah. Amin, Alhamdulillah. Jadi walaupun hati kita sedih, Kek, kita harus tetap menjalani dengan semangat, Kek. Oke, siap. Supaya energi positifnya terus beraura di mana-mana. Oh iya. Terima kasih ya, Kek. Oke, siap. Subscribe. Subscribe. Oh, subscribe. Iya. Saya kurang bisa. Enggak apa-apa, subscribe. Subscribe. Nah, YouTube Rudi Dunia Bumbu. Rudi di Dunia Bumbu. Wah, cakep banget terus dulu, Kek. Nyala kakekku. Silakan like video ini jika bermanfaat dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.